Baiklah, sekali lagi cikgu nyatakan di sini. Okey, zaman prasejarah ni adalah zaman yang berkaitan dengan zaman selepas zaman air batu. Zaman prasejarah perlu dipelajari untuk mengetahui bermulanya kehidupan manusia. Okey, pelbagai tahap kehidupan dilalui menjadikan cara hidup manusia semakin berkembang. Unit ini akan membincangkan maksud, okay, lokasi, alatan serta kegiatan sosial dan ekonomi dalam kehidupan manusia pada zaman prasejarah. Maksudnya di sini, untuk zaman prasejarah tu, kita orang perlu belajar, perlu sangat untuk kita orang belajar, sebab zaman prasejarah tu penting sebab ia berkaitan dengan kehidupan manusia. Kehidupan manusia yang kini tu, apa yang kita alami kini adalah berkaitan dengan zaman sebelum-sebelum tu. Okey, zaman sebelum-sebelum ini. Okey, terima kasih kepada murid-murid yang hadir ke kelas cikgu. Sila buka muka surat 72 dan 73 dahulu. Okey, Ilyas, selamat datang ke kelas cikgu. Okey, kita teruskan. Untuk apa kita belajar? Apakah yang akan anda pelajari? Yang pertama, kita akan menyatakan, kita dapat menyatakan maksud zaman prasejarah. Kedua, okey, memberikan contoh lokasi zaman prasejarah di negara kita. Ketiga adalah menghuraikan ciri kehidupan dari aspek kegiatan sosial dan ekonomi manusia zaman prasejarah. Keempat adalah menghuraikan sumbangan teknologi zaman prasejarah. Teknologi zaman prasejarah. Asas kemahiran untuk asas kemahiran pemikiran sejarah. Yang pertama sekali adalah memahami susunan dan pertukaran masa zaman prasejarah, memahami isu dan masalah masa lalu bagi meningkatkan kesedaran untuk menghadapi perubahan persekitaran. Okay. Mengenal pasti zaman prasejarah di negara kita. Ini yang kita akan pelajari untuk zaman prasejarah. Okey, zaman prasejarah. Okay, terima kasih kepada murid-murid yang hadir kelas cikgu. Ada 11 orang murid dah. Syukur Alhamdulillah. Tadi 5, sekarang dah 11. Okey, syukur. Kita teruskan masuk kepada topik 74 dan 75. 74 dan 75. Kenali zaman prasejarah. Oh. Ilyas pernah masuk. Okey, bagus Ilyas. Masuk ke gua ni ah. Okey. Masuk saja. Keluar tak? Okey, sebenarnya untuk Gua Diyah ni, kalau nak diberitahukan, sebut saja tentang Gua Diyah. 6 tahun yang lalu, cikgu sering ke Gua Diyah untuk eksplorasi membaik pulihkan gambar-gambar yang ada di Gua Diyah. Cikgu mengeksplorasi membaik pulih gambar-gambar di dalam Gua Diyah tersebut. Sekarang ni tak lagi. Dulu memang sering kali cikgu ikut. Okay. Ini disebabkan gambar-gambar yang dilukis oleh orang-orang zaman prasejarah dahulu. Okey, gambar-gambar itu semakin pudar. Jadi cikgu ikut serta lah. Adalah benda yang kami lakukan.
Okey. Kita berbalik pada apa yang kita nak belajar pada hari ini, iaitu kenali zaman prasejarah. Apa yang perlu anda tahu? Okey, zaman prasejarah ni ialah zaman sebelum manusia mengenal tulisan. Zaman prasejarah juga membolehkan kita mengetahui sejarah dan kebudayaan manusia. Zaman prasejarah mempunyai empat tahap, iaitu zaman Paleolitik, Mesolitik, Neolitik dan Logam. Okey, zaman prasejarah ni pertama tadi, okey, zaman ini manusia belum kenal lagi bagaimana nak menulis. Belum tahu lagi bagaimana nak menulis. Namun demikian, sebab mereka tak tahu nak menulis, namun demikian mereka pandai melukis. Kamu tengok pada gambar, okey, mereka melukis. Di Gua Niah Miri, sesiapa yang pernah pergi ke Gua Niah, okey, ada gambar-gambar seperti ini di dalam Gua Niah. Okey, di dalam Gua Niah ada gambar-gambar seperti ini. Okey. Mereka tak pandai menulis. Zaman tersebut mereka belum kenal lagi bagaimana nak menulis. Bukan seperti ini, seperti kita zaman sekarang. Okey, zaman mereka dahulu mereka tidak pandai menulis. Namun demikian mereka boleh melukis. Tak apa Kaila, boleh saja masuk. Tak ada masalah. Terima kasih Kaila kerana masuk ke kelas cikgu. Okey, buka muka surat. Macam mana mereka bercakap? Buka muka surat 74 dan 75. Bagaimana mereka nak bercakap? Mungkin ada cara mereka bercakap. Kita tak tahu apa percakapan mereka, apa bahasa yang mereka gunakan. Okey. Namun demikian kita tahu mereka tak pandai menulis, namun demikian mereka boleh melukis. Ini adalah antara bukti yang mereka boleh melukis. Bukti yang sahih yang boleh kita nampak, kita pergi ke gua ni, ada gambar lukisan mereka. Cikgu selalu tengok. Selalu juga tengok, bagus. Lukisan. Namun demikian, lukisan itu semakin pudar sepanjang tahun disebabkan ia memakan masa yang lama. Jadi, ia perlu dipulihkan. Okey, yang kedua, zaman prasejarah ini bermulanya kebudayaan, cara manusia. Mereka tak, okey. Amar tadi tanya. Okey, Amar. Ahmad Zahad kata guna bahasa isyarat. Tidak, mereka tak gunakan bahasa isyarat. Mereka tidak menggunakan bahasa isyarat. Mereka menggunakan bahasa mereka. Kita tak tahu apa bahasa yang digunakan oleh mereka. Panjang sangat. Oh, kamu tu Ilyas. Okey. Untuk yang kedua, kebudayaan. Okey, kedua adalah kebudayaan. Kebudayaan mereka bermula pada zaman prasejarah. Ketiga, ada empat tahap. Apa yang tipu tu Ilyas? Adik Ilyas ni. Tempat kerja bapak saya dekat dengan Gua Niah. Okey, bagus. Oh, dekat dengan Gua Niah. Rainforest. Okey. Dekatlah, betul lah tu. Mungkin dekat. Okey. Berbalik apa yang kita nak belajar. Ada empat tahap tadi. Tahap pertama adalah zaman Paleolitik. Zaman prasejarah awal, pra-paleolitik. Okey. Selepas itu adalah zaman Mesolitik,
Okey, Mesolitik. Seterusnya Neolitik dan Logam. Untuk empat ni ada pelbagai perkara yang perlu anda fahami. Ada pelbagai perkara yang perlu anda fahami. Sebab Paleolitik, Mesolitik dan Neolitik, Paleolitik, Mesolitik dan Neolitik ni, zaman ini kebudayaan dan kehidupan masyarakat zaman tersebut sangat berbeza. Bermula dari Paleolitik, lepas tu Mesolitik, lepas tu Neolitik dan seterusnya Logam. Bila sampai ke tahap zaman logam, tahap zaman logam, manusia waktu tersebut sangat-sangat maju. Sangat maju. Okay. Berbanding zaman Paleolitik, Mesolitik dan Neolitik. Untuk pengetahuan anda, zaman ini ada tak dinosaur? Tak. Ada. 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 Okey. Sebenarnya zaman prasejarah ini, dinosaur telah pun pupus. Dinosaur telah pun pupus. Untuk pengetahuan anda, dinosaur pada zaman prasejarah ini telah pun pupus. Okey. Kenapa dinosaur dipupuskan? Saya gunakan dipupuskan. Okey. Sebenarnya kalau mengikutkan teori, saya gabungkan teori sejarah dengan teori sejarah dengan teori agama, dinosaur dipupuskan sebab Nabi Adam alaihissalam akan turun ke bumi, iaitu manusia akan diturunkan ke bumi. Jadi dinosaur ini dipupuskan. Ini menyebabkan supaya manusia zaman tersebut, okey, boleh bergerak bebas. Bermula dengan zaman air batu. Dinosaur dipupuskan. Ada lagi dinosaur yang tinggal, tetapi wallahualam, kita tak tahu di mana mereka. Yang penting, dinosaur zaman tersebut tidak mengganggu manusia-manusia zaman tersebut. Sebab mereka telah pun dipupuskan. Bermula dengan zaman Paleolitik, masuk ke zaman Mesolitik, lepas tu Neolitik dan Logam. Okey, itu sebabnya dinosaur dipupuskan. Okey, kita teruskan. Garis masa zaman prasejarah. Sebelum ini kita belajar tentang garis masa zaman air batu. Dengan quaternernya, kita belajar hari itu dengan epochnya. Tapi untuk zaman prasejarah ni, kita tidak belajar tentang epoch. Kita belajar terus tentang apa itu garis masa zaman prasejarah. Pertama sekali kita tengok pada yang kuning ni. Yang kuning ni. Okey. Bermula dengan zaman Paleolitik, masuk ke zaman Mesolitik, lepas tu naik ke Neolitik, lepas tu naik ke zaman Logam. Zaman Paleolitik. Okey. Bermulanya zaman Paleolitik adalah pada 200,000 tahun. Okey, 200,000 tahun sebelum Masihi. Sebelum Masihi. Apa maksud sebelum Masihi?
Ada sesiapa murid boleh respon? Boleh masuk. Sebelum masuk. Ha? Okey. Telah cikgu nyatakan sebelum ini, sebelum Masihi bermaksud, okey, sebelum kelahiran Nabi Isa. Sebelum kelahiran Nabi Isa. Selepas kelahiran Nabi Isa, barulah kita panggil Masihi. Selepas. Ha, selepas kelahiran Nabi Isa, baru kita panggil Masihi. Kalau sebelum kelahiran Nabi Isa, baru sebelum kelahiran, kita panggil sebelum Masihi. Okey, 200. Zaman Paleolitik adalah zaman yang terawal, iaitu 200,000 sebelum Masihi. Lepas tu, masuk ke zaman Paleolitik. Zaman Paleolitik. Bukan Paleolitik. Zaman Mesolitik. Zaman Mesolitik mengambil masa 14,000 sebelum Masihi. Lepas tu, selepas Mesolitik, Mesolitik masuk ke Neolitik. Zaman Neolitik. Zaman Neolitik. Zaman Neolitik mengambil masa 3,000 sebelum Masihi. 3,000 sebelum Masihi. Okey, dikatakan zaman Neolitik. Zaman Neolitik ini bermulanya. Bermulanya beberapa buah tamadun. Beberapa buah tamadun awal manusia. Okay. Selepas Neolitik, kita tengok pada zaman logam. Zaman logam adalah 700 Masihi. Sebelum Masihi. Zaman logam mengambil masa 700 sebelum Masihi. Okey. Pertama tadi, zaman Paleolitik 200,000 sebelum Masihi. Lepas tu, zaman Mesolitik 14,000 sebelum Masihi. Lepas tu, naik ke hijau ni, zaman Neolitik 3,000 sebelum Masihi. Dan seterusnya adalah zaman logam. Zaman logam 700 sebelum Masihi. Siapa tu? Okey, seterusnya kita tengok pada gambar. Kapak batu zaman Mesolitik. Kapak batu zaman Mesolitik. Kapak mereka diperbuat daripada batu. Kalau sekarang, kalau tengok kapak, kapak sekarang diperbuat daripada besi. Kapak mereka zaman Mesolitik diperbuat daripada batu. Seterusnya, kita tengok pada tulang mawas dan kapak bersoket. Tulang mawas dan kapak bersoket. Zaman ini, zaman ini adalah zaman logam. Zaman logam. Sumber ini didapati di Pusat Penyelidikan Arkeologi Global University Science Malaysia. Tengok pada gambar seterusnya, gambar ni. Ini adalah tembikar. Tembikar. Zaman Neolitik dah pandai menggunakan tanah liat untuk membuat tembikar. Okey, tembikar. Ini pula adalah kapak genggam. Kapak genggam. Zaman Paleolitik. Zaman Paleolitik. Kapak genggam. Kapak genggam ini adalah untuk menyiat-nyiatkan kulit haiwan. Okey, untuk zaman prasejarah membolehkan kita mengetahui cara hidup manusia zaman prasejarah untuk menyedarkan kita bahawa manusia sentiasa mengalami perubahan dalam kehidupan sekarang. Okey, kalau berpandukan zaman ni, setiap zaman tersebut, apa zaman yang hampir sama dengan zaman kita sekarang? Apakah zaman yang hampir sama
dari empat zaman ni hampir sama dengan zaman kita sekarang. Zaman logam. Ya, zaman logam. Ya, betul. Zaman logam adalah zaman yang hampir sama dengan zaman kita sekarang. Sebab penggunaan logam adalah dalam 700 sebelum Masihi. Penggunaan logam adalah 700 Masihi. Dan sehingga sekarang kita masih lagi menggunakan logam. Tak ada lagi teknologi lain. Ha, zaman logam kita masih lagi menggunakan logam. Kamu lihat dari peralatan-peralatan di rumah kita, zaman logam adalah boleh dikatakan sehingga sekarang. Zaman logam kita menggunakan logam. Ha, menggunakan logam untuk pelbagai perkara yang kita gunakan harian kita. Okey. Cikgu harap anda faham untuk tajuk ini. Tajuk ini, kalau anda faham, sila rujuk semula pada buku tersebut. Anda boleh tengok pada buku teks anda apa yang perlu anda pelajari. Okey. Namun demikian, kita akan sambung balik tajuk kita ini pada minggu hadapan. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih semua kerana hadir ke kelas cikgu. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semua. Bye. 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 Bye semua. Terima kasih kerana hadir kelas cikgu. Sama-sama. 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 Us, apa nak lepak-lepak tu? Jorang. Bye. Bye. Bye, cikgu. Bye. 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 Bye, Amma. Bye. 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 Us, Ilyas. Apa tu? Zat bias kena lima. Ya, Ahmad Azhar. Bye.